Sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, BPS memegang peranan penting dalam penyediaan data statistik dasar di Indonesia. Penyediaan data statistik dasar dilakukan melalui sensus atau survei. Data yang dihasilkan dari sensus atau survei harus didiseminasikan kepada masyarakat. Diseminasi data berupa indikator strategis sangat perlu untuk dilakukan secara cepat. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Tengah membuat inovasi untuk memudahkan pengguna mengakses data strategis tersebut. Inovasi tersebut diwujudkan dalam sebuah aplikasi berbasis Android yang bernama OneTouch Statistik Jawa Tengah atau OTS Jawa Tengah. Indikator strategis BPS Provinsi Jawa Tengah merupakan produk yang menjadi primadona. Indikator yang dihasilkan sangat ditunggu oleh stakeholder yang ditandai dengan antusiasnya stakeholder dalam mengikuti rilis data BPS Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dalam diseminasi indikator strategis BPS Provinsi Jawa Tengah, sehingga stakeholder dapat mengakses indikator tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Aplikasi ini juga dapat diakses secara umum oleh masyarakat dan dapat diinstal melalui Google Play Store. Silakan pantau indikator strategis Provinsi Jawa Tengah melalui OTS Jateng pada s.bps.go.id/otsjateng.